Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Eran Nusa, didampingi sama Mas Jen dan Mas No yang selalu setia. Tapi tangannya kayak udah mulai kemeng, dia setiap ngambil apa namanya video nih, tangannya nggak pernah olahraga. Nanti di video ini kita tampilkan nih sosok Mas No nya. Ya, semoga pemirsa Eran Nusa disehatkan selalu dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita disejahterakan, disehatkan dan diselamatkan. Ini ada di Griya Amaudi 1. Ya, tapi ini kafling. Jadi ada 3 unit. Sayangnya tinggal 1. Tapi rumahnya bagus banget. Ini ada di Kalimulya. Kalimulya atau deket kantor PBNU Kota Depok. Ya, Bro ya. Jadi kalau ini apa namanya, jalan nih keluar udah jalan raya provinsi, jalan raya Kalimulya. Masuk, kita langsung lihat unitnya. Ada carport. Ini luas tanahnya 73. Luas tanah 73. Bangunannya kayaknya ada 50. Nah, ini cakep nih. Bangunannya berapa, ini, Bro? Kayaknya 50, Bro. 50. Ini belum lihat sih. Ini pilarnya asik, asik banget. Nah, ini beda nih. Jadi kayak orang bangun sendiri. Pintunya tuh keren. Oh, Kalimantan nih kayaknya. Oven. Masuk, Bro. Handle-nya bagus ya? Ya beda, ini kan bukan klaster. Kalau ini ada lampunya, Bro. Kayaknya rumah tiangnya rumah. Dua-duanya ada lampunya. Oh iya, ini konsepnya tuh kayak Timur Tengah nih, Bro. Kan? Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ruang tamunya luas. Luas banget nih, Bro. Luas, ruang tamunya luas. Terus ini beda kan konsepnya, kalau tipe-tipe 45, 36, 40. Pasti kan layoutnya gitu-gitu aja ya. Ini kayaknya tanah 73, mukanya 7, ke belakang 10. Nah, ini kamar satunya ini nih. Wah, lumayan drop ceilingnya, Bu. Drop ceilingnya tinggi juga. Analisnya gede nih, analisnya agak gede. Tapi kalau supaya terasa lebih luas, bagusnya emang bisa lebih kecil atau pakai sedolen. Nah, ini kamar satu. Ini langsung apa namanya? Carport ya. Ke carport, ya. Carport mobil. Kusen juga kayu, Bro. Kayu semua. Kan aluminium, ini oven nih, ovenan. Ini kayaknya peliturannya langsung ya? Iya. Finishingnya juga bagus ini. Asli. Finishingnya bagus. Ini buat AC juga udah disediain. Oh iya, itu apa? Instalasi AC udah. Pintunya ya beda kan sama handle. Kalau biasanya ada proyek-proyek klaster, kalau ini kan kayak rumah kita bangun sendiri gitu. Jadi diutamakan kualitasnya. Kualitas. Mama, ini yang gua heran nih. Harganya murah, Bro. Perubahan. Ini double itu apa? Kenwood ya? Kamar mandinya. Nah, lo kamar mandinya full keramik. Oh iya, full keramik. Full keramik. Kloset duduk. Ini tanah 73 bisa seluas ini ya, Bro? Bisa sih. Ini keramik kirain stiker. Enggak, Bro. Enggak lah. Itu keramik bener itu. Kalau stiker ya jangan lah, di kamar mandi kan area basah. Tapi ada, Bro, kayak apa namanya? Di apa, di konten-konten tuh banyak. Nah, itu stiker. Enggak lah, ini keramik, Bro. Ini keramik masih asli. Ini kamar 2 cuma ada barang mungkin punya pemilik nih. Ini sih rumah baru, Bro. Rumah baru. Rumah baru saya tahu dari nol ini.
Ini kamar duanya. Nah ini mungkin nitip nih barang. Jati nih bro. Dijual gak nih ya? Jual kali ya pemilik. Kamarnya. Jati nih. Jati. Ini kamar ukuran berapa bro? Kalau ukuran, gue belum ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 meter. 3, 3 kali 2 ini mah. 3 kali 2,5. Ini instalasi AC-nya udah. Cuma ini finishingnya bro, bagus banget. Gak kelihatan ya, padahal udah full triplek ya? Iya. Kayak yang panel depan doang. Ini juga kayu. Ini nih. Dapurnya nih ada meja bar. Dapurnya keren ini. Keren bro, itu ada skylight. Poet. Tahu itu apa namanya jelas. Ini buat ventilasi. Tuh, di dapur. Ini dapur. Mesin cuci di sini ya. Iya dong, ini hari basah. Terus dapur zinc, meja kompor. Ini meja barnya udah ada lampunya keren banget bro. Ini kalau dinyalain bagus kali bro ya. Iya nih. Di mana sih itunya? Backgroundnya juga ini emang bagusnya apa ya, kayak mirip taman lah. Iya. Tapi kalau buat konten-konten makanan bagus nih bro, udah dapet tuh backgroundnya. Dapet. Iya. Ini kalau yang di rumah dia youtuber juga nih. Iya. Youtuber pasti dapet nih bro. Dapet. Cakep. Nah kalau ini pintu apa tadi nih ya? Sliding ya? Bukan. Cuma ini. Oh pintu kaca. Ini aluminium foil ya? Enggak, aluminium. Nah, aluminium. Jadi memang sebenarnya dapur dan ruangan yang lain itu ada batas, tapi supaya terkesan luas pakai ini. Pintu kaca, bagus juga. Bener. Jadi supaya polusinya dapur itu enggak ganggu ke sana, ke ruang tamu, ke kamar gitu kan, supaya kamar juga enggak bau. Nah, dia langsung ke ini ya. Jadi polusi dapur itu langsung ke luar. Cakep sih konsepnya. Cakep. Benar. Nah ini kan terkesan luas pakai pintu kaca. Ini bisa buat naruh kulkas nih. Itu buat kulkas. Buat dispenser boleh. Dispenser. Buat nyetrika jangan. Ini luas bro. Asli luas ini. Ini cakep banget ini. Ini lemari dijual nggak ini ya? Jual ini ambil apa tuh namanya? Barang-barang ini ya? Iya barang-barang pemilik. Owner. Owner. Jadi semua. Nah, pemirsa, kalau mau rumah yang non cluster, terus bangunannya mirip, artinya seperti kayak bangun sendiri, konsepnya sendiri. Ini kamar 2. Ini juga nih HT nih. Bagus bukan keramping 40x40 lagi. Ini jawabannya. Ini jawabannya harganya 675. Kalau yang mau KPR sudah all in. Kalau cash bisa nego nanti sama Mas Jen dan Mas No. Lu mau nanya bro? Apa tuh? Apa udah seneng rumahnya? Hah? Ini rumah? Tanah 73 tapi kayaknya luas banget. Biasanya kan kalau di klaster-klaster kan tanah 72, 73 ya bangunannya 36, 40 udah gitu-gitu aja. Tapi kalau ini beda. Wih, bro. Cocok sih kalau harga 675. Terus udah gitu privasi lagi, bro. Ini cuma 3 kafling, itu ada pagar. Heeh. 3 kafling aja. Itu ada pagar tadi kan? Carport ada. Sini, bro. Nah pemirsa kalau pengen tahu atau penasaran dengan Mas No, nih cuma barunya lebih gede dia sih. Buka. Ini Mas No apa orang yang di balik layar selama ini di video-video konten kita sama aku Mas Jen dan Mas No. Halo, juga Mas No. Sama-sama menghandle konsumen. Jadi kalau teman-teman atau pemirsa Air Nusa yang minat sama rumah-rumah yang kita pasarkan melalui video itu ada di deskripsi. Itu ada tulisan Mas Jen dan Mas No. Ini Mas No. Ini lampunya udah ada covernya bro. Cover? Hah? Ya kan? Ah iya.
ini bisa diganti sama biasanya kan tuh lampu. LED, tapi nggak ada tutupnya, ini ada tutupnya nih. Ada. Jadi nggak terlalu silap. Jadi bias ya. Bias. Ya sama setiap sudutnya ada semua. Ada, tapi ini gue lebih cenderung sih kalau listnya itu lebih kecil. Ini terkesan luas banget. Iya. Paling nggak yang sekarang tuh pakai shadow lamp lah. Kalau untuk warna lux nih, warnanya lux banget. Serius, warnanya lux. Kalau untuk ini bro nih pertanyaan, ini ada retak rambut itu nanti diperbaiki nggak kalau ada yang... Oh iya, nanti kalau ada yang beli, itu kita cat ulang semuanya. Itu janji dari owner, kita cat ulang semuanya. Walaupun ini rumah baru, tapi kan pembeli kan maunya yang fresh banget bro. Iya. Jadi bersihin, cat ulang lagi. Nah kalau retak rambut gini sih sebenarnya udah selesai sama yang namanya cat water seal juga udah selesai. Biasa itu. Cuma itu naksir gue sama dapur gede banget. Ini lantainya ini loh rapi bener. Keren. Ini MCB-nya berapa bro? Ada berapa? Ada dua bro. Dua? Ini yang buat mana aja? Oh bisa itu, masih ada dua lagi. Itu buat bisa buat tambah satu lagi buat AC. Biasanya ini AC sama lampu semuanya deh? AC, lampu, air bedain bro. Gitu. Jadi, berarti harusnya ini baru lampu sama air kan ya. Air doang. Nanti AC tambah lagi bisa. Kalau instalasi sih udah disiapin lah. Udah disiapin. Makanya ini kebetulan konsep rumah ini siap pakai. Jadi mesin udah dapet, power udah dapet, instalasi AC udah dapet. Harganya? Belakang udah ditutup. Oh udah. Iya, belakang udah ditutup. Jadi nggak perlu ada PR lagi. Tanah 73, luasnya 50 udah nggak ada PR lagi bro. Udah nggak ada PR lagi. Kalau lokasi bebas banjir. Jauh. Ini di belakang rumah ini ada kantor PBNU. Terus kalau keluar sedikit itu ada Jalan Raya Kalimantan. Jalan Raya Kalimantan yang provinsi ya? Ya provinsi. Itu dekat banget ke pasar tradisional, pasar Pucung juga. Rumah sakit ada. Sekolah banyak banget di sini. Alun-alun dekat. Alun-alun tinggal di belakang. Puskesmas Kalimulia bisa. Nah, 675 gue rasa masuk. Itu 675 udah free okay. Semua biaya. Udah semua. Kalau yang KPR semua free biaya. Kalau mau DP-nya bebas. Bebas bisa 0%. RM bisa bantu. Yang penting siapkan persyaratan yang valid. Konsultasi gratis dengan Mas Nok dan Mas Jin. Mas Jin. Kita kayaknya dipamit nih. Ya. Ini susah semua. Kayak ini aduh bentar deh. Bentar. Ini kamera enggak ada yang bawa nih. Oh iya. Saya enggak bisa bawa kamera. Itu emang di balik layar tuh. Pemirsa Aranusa, nantikan video-video berikutnya rumah-rumah yang akan kita pasarkan kembali lagi. Boleh kalau di pemirsa melihat konten kami punya aset rumah yang mau dijual, boleh kontak kita. Bro jangan muter-muter bro pusing bro. Backgroundnya biar nggak bosen. Oh iya benar. Nah kan tanah 73, 2 kamar, 1 kamar mandi, 2 kamar tidur, dapurnya luas, konsepnya juga bagus. Ada batasan dari dapur ke ruangan yang lain supaya polusi dapur dan kalau mama kan biasanya masak. Yeah. Ini tuh berapa nih sejadi-jadinya dia mau duduk di mana? Ya ini tinggal pakai apa namanya? Ya kayak apa ya hordeng gitu kali ya, oh, ya boleh. Nah ini polusinya nggak masuk ke dalam, jadi lebih nyaman. Itu saja dari kami. Ini rumah cocok banget sama harganya, kualitasnya juga udah cakar ayam, speknya udah kualitas bagus, udah cakar ayam. Terus hebelnya atau bataringannya ya 7,5 nih kayaknya, bukan ukurannya 10. Tapi main drop ceilingnya, listnya cakep. Ini udah kayak rumah sendiri bro. Mantap. Tapi harga cuma 675. KPR boleh nggak? Boleh, 675. Kalau mau cash, naik bersama kita. Boleh juga. Itu mantap. Ya. KPR okay. Bisa naik nggak bro? Apa? Bisa naik nggak? Bisa. Harga? Bisa. Kalau cash ya? Bisa. Kalau KPR? Ya itu udah, 675 udah all in semuanya. Kalau cash baru bisa ya? Kalau cash bisa. Kalau KPR nggak bisa nego. Itu kan ada biaya-biaya yang kita keluarkan nantinya. Jadi pemirsa Aranusa cukup booking, terus siapkan datanya yang valid, proses nggak lama kok, ini rumah ready. Oke? Okay? Yep. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, disehatkan keluarganya, disejahterakan, terus ya diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak, Mas Jen dan Mas Nur pamit dari Aranusa. Sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk banget ini.